Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala fi kulli zamanin fatratan minar rasul. Baqaya min ahli ilmi yahduna mandhuma ila al-huda. Wa yasbiruna minhum ala al-hada. Yuhyauna bi kitabillahi al-mauta. Wa yubassaru nabi nurillahi ahlal aman. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Batam, yang diwakili oleh sahabat kami Pak Haji, dan jauh ini lawan tempat saya, sama-sama diusir terbako tentang cuti buka usaha sehiburan di Batam tahun 2008. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, yang diwakili oleh Bapak Haji Supri Menyas Desa dan Kandis Bintol juga adalah Sekretaris Umum Dewan Pimpinan yang di Kota Batam. Yang terhormati Pengurus Pusat Himpunan Minangkabau Indonesia, yang diwakili oleh Ibu Haji Ariyatur Dewati SPDI, kandidat dokter ya? Sekretaris dokter. Beliau adalah bendahara umum pengurus pusat. Senior saya Bapak Dr. Tengku Haji Zulkifli Aga, beliau adalah Ketua Dewan Pengawas PBHDI Kepri. Kemudian hadir bersama kami Bapak Masyara Haji Sese, beliau Wakil Ketua Bidang Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Latihan PBHDI Kepri. Sahabat saya Ustaz Sarifuddin ST, Ketua Las Batam. Kemudian yang istimewa Ketua PDHDI Kota Batam Ibu Aisyah Hutan-Hutan dan segenap jajaran pengurus yang hadir. Peserta pusda, utusan kecamatan, penyuluh agama, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kami panjatkan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia pada pagi hari ini kita hadir di dalam majelis pembukaan pusda. Ini merupakan acara yang menurut kami cukup spektakuler. Digagas, dilaksanakan dan diprakarsai oleh para ulama. Dan mungkin ini satu-satunya mungkin di Indonesia APNI yang melaksanakan musda yang pertama. Daerah lain mungkin belum. Perlu saya info tadi Pak Perlindungan Langsung menyebut tentang Pak Zulkifli Aga. Memang beliau ini yang membidani kelahiran organisasi mulai daripada IPM. Pada tahun 2002 ketika Mubes TMP yang kedua itu dibentuk satu organ dalam kepengurusan yang bernama Bidang Peranan Wanita dan Pembinaan Wanita, yang diketuai oleh Ibu Haji Ariyatur Dewati pada waktu itu. Kebetulan saya pada waktu itu Sekretaris 1 dan Pak Zulkifli Aga Ketua 1. Jadi kami bertiga mengumpulkan wanita sekota Batam di Besar Sekupang, hadir sekitar 500 orang pada waktu itu. Dalam silaturahmi malam itu diputuskan untuk membentuk satu organisasi atau PB bernama Ikatan Persaudaraan Mawar. Disepakati ketuanya pada waktu itu Ibu Haji Ariyatur Dewati dan sekretarisnya Bapak Supri Ilyas. Kemudian pada tahun 2006 bekerja sama dengan Yayasan Ya Center, kita membentuk lembaga pendidikan Mawar. Pada waktu itu Panjat Kadir memberikan satu bilik ruko untuk ditempati sebagai tempat belajar para ulama. Peserta didiknya ada 80 orang dengan melibatkan 5 orang tenaga pengajar.
kita tunjuk pada waktu itu koordinator LPM Bapak Haji Mariono di sana. Jadi Bapak Haji Mariono pada waktu itu balik ke Basnas untuk meminta Basnas membayar gaji para guru honorer itu. Berjalan kurang sekitar 1,7 bulan. 1 tahun 7 bulan pada waktu itu. Karena buku diambil oleh Pak Nyang untuk digunakan yang lain. Akhirnya kegiatan LPN pakai. Lalu pada tahun 2010, IPM mendapat bantuan dari Kementerian Agama, kemudian membuat musyawarah. Dalam musyawarah itu diputuskan IPM tidak lagi berafiliasi ke PKB, berdiri menjadi organisasi independen. Ditunjuklah ketuanya pada waktu itu Ibu Ajaria Mulyawati dan sekretarisnya Pak Perlindungan Haji. Tahun 2012, Ibu Ajaria Mulyawati membangun kontak dengan kawan-kawan malam di berbagai daerah, terutama di Jakarta dan Bandung, dan kemudian bersama-sama menghadap Dirjen Bimas Islam untuk memfasilitasi pembentukan perkumpulan malam di Indonesia. Maka atas saran dari Pak Dirjen, organisasi itu diberi nama Himpunan Bina Mualaf Indonesia. Dan Ibu Hajah yang menjawabnya ditunjuk sebagai bendung yang mewakili Kepri. Karena beliau bendung, beliau sangat sibuk membangun komunikasi dengan kita. Ini Kepri harus yang pertama terbentuk wilayah. Maka pada tahun 2013, kita berkoordinasi dengan Kanwil, akhirnya kita putuskan untuk melaksanakan musyawarah satu di Pihpatan. Dan terpilih sebagai ketua Bapak Bontrandes R. Mandangdir MPD. Saya sebagai sekretaris. Dan Pak Jelvi Priyata sebagai ketua Dewan Pengawas. Mengapa di HBP itu hanya ada pengawas dan pengurus? Karena memang undang-undang ormas mengatur demikian. Organ perkumpulan itu hanya ada dua, pengawas dan pengurus. Pengawas itu menjalankan fungsi pembinaan juga. Jadi pengawas itu juga disebut pembina. Pada tahun 2013 itu terbentuk HBP Kepri. Dan kemudian pada tahun 2015, Pak Perlindungan Tanjung berkirim surat ke HBP Kepri untuk memfusikan IPM menjadi HBP. Maka sejak 2015, IPM berubah nama menjadi HBP Kota Batam. Dan sedianya periodenya habis tahun 2020. Tapi kemudian HBP Kota minta perpanjangan waktu. Maka kita terbitkan SK perpanjangan sampai dengan tahun 2022. Dan baru terrealisasi hari ini 2023, musyawarah yang pertama HBP Kota Batam. Kemudian yang kedua, yang perlu menjadi pemahaman kita semua ini terkait dengan istilah. Ini kebetulan ada las supaya bisa kita sepakati nanti. Di berbagai daerah, ketika mereka menunjuk siapa yang dimaksud Allah, mereka berbeda pendapat. Kalau Malikiyah berpendapat yang dimaksud dengan Allah itu orang kafir yang diikat hatinya kepada Islam. Ketika dia sudah menyatakan syahadat, menyatakan keislamannya, maka statusnya sebagai mualaf berhenti. Itu menurut Malikiyah. Tapi menurut Syafi'iyah, tidak ada sebutan mualaf bagi orang kafir. Yang dimaksud mualaf adalah mereka yang sudah menyatakan keislamannya sampai mereka menjalankan Islam dengan benar. Karena itu di kalangan Syafi'iyah berbeda pendapat pula mengenai batasan waktu berapa lama seseorang itu disebut mualaf. Kalau kawan-kawan di Inggris Singapura itu menetapkan 6 bulan saja. Jadi begitu dia mengucapkan syahadat disekolahkan di bimbing wajib ikut pendidikan selama 6 bulan, setelah itu status mualafnya hilang. Kalau di Indonesia tidak. Ada yang mualafnya itu ada yang sudah 30 tahun masih mualaf juga. Nah, kalau menurut Hambaliyah, yang dimaksud dengan mualaf itu termasuk orang Islam yang tidak menjalankan ajaran Islam semuanya. Dia Islam tapi sholat enggak, puasa enggak, zakat juga tak dibayar, haji apalagi. Mereka ini masih perlu dipujuk
maka menurut sebagian ulama Hambaliyah, orang Islam yang tidak menjalankan Islam juga disebut halal. Karena adanya perbedaan pendapat di mengenai siapa yang dimaksud dengan halal, maka berimplikasi juga terhadap perbedaan perlakuan ketika kita akan menjalankan dalam batas terhadap Islam. Jadi saya kasih contoh. Kalau di Quran itu kan disebutkan inna wassadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuh. Itu diawali dengan kata ini yang berarti maksudnya diperuntukkan. Artinya langsung diberikan kepada orang ini. Tapi empat asnaf yang belakangan wa firriqo wal garimina wa fi sabilillah wa bin sabil itu diawali dengan kata fin yang artinya melalui. Jadi tidak diberikan langsung kepada orang. Jadi kalau kita beri zakat kepada riko yang terima zakat itu majikannya. Kalau kita beri zakat kepada orang yang berhutang yang terima zakat yang memberi hutang. Kalau kita beri zakat kepada ibu sambil orang yang tidak bisa ongkos di jalan, kita belikan tiketnya, terima zakat yang jual tiket. Tapi yang empat di depan ini tidak. Fakir, miskin, amil, mu'alaf itu langsung orangnya yang diberikan. Maka pertanyaannya, boleh nggak data zakat dari mu'alaf itu digunakan untuk kegiatan musdah, untuk kegiatan pelatihan? Kalau data itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan, lalu mu'alafnya kapan diterima? Maka sebagian ada yang berpendapat kegiatan para mu'alaf itu masuk dalam asnaf fisabilillah. Dananya diambilkan dari asnaf fisabilillah, tapi untuk membantu para mu'alaf langsung diberikan dananya kepada yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, saya ingin menegaskan di sini bahwa tugas kita ini sangat berat. Di kota Batam ini saja menurut catatan kami, itu pun catatan 10 tahun yang lalu. Data yang masuk itu ada 2000-an lalu. 2003 itu 500 orang hadir secara fisik. Kalau kita data mungkin 2000 juga ada. Artinya apa? Karena Batam ini memang daerah urban. Semua agama datang ke Batam ini. Semua etnis. Maka semua agama saling mempengaruhi. Maka wajar kalau kemudian ada yang banyak yang masuk Islam. Jadi setiap hari ada pertambahan fluktuasi. Karena itu kalau tidak ada pembatasan mengenai berapa lama seseorang itu bisa disebut mu'alaf, maka jumlah mu'alaf di kota Batam ini bisa mencapai yang terbanyak mungkin di Indonesia. Karena bertambah terus. Kalau di Singapura itu jumlah mu'alaf tak banyak karena setelah 6 bulan tidak ada lagi mu'alaf. Akibat banyaknya para mu'alaf ini, orang berpindah agama kepada Islam, akhirnya Islam dituduh ada yang mendaktif bahwa Islam ini ketika berdakwah memainkan peran yang intimidatif, memaksakan orang untuk masuk kepada agama. Padahal agama kita sudah mengatur dengan sangat jelas dan lugas bahwa tidak ada paksa untuk memasuki agama. Mengapa tidak ada paksa untuk memasuki agama apapun? Pertama yang harus dilakukan. Data sudah jelas mana yang benar dan yang salah. Jadi itu prinsipnya. Karena itu ketika kita mendakwai para mu'alaf ini, kita harus menggunakan pendekatan dua hal. Pertama, perbandingan dengan Islam dengan Kristen. Kaitan dengan itulah maka kita sejak tahun 2006 itu mengutus beberapa orang untuk mengikuti pendidikan Kristologi yang diselenggarakan oleh Desa Kerala Center Jakarta. Tahun 2006 kita kirim 3 orang, tahun 2009 kita kirim 1 orang, tahun 2011 kita berangkat 11 orang untuk mengikuti pendidikan Kristologi di Garut Tauhid Bandung, bekerja sama ya dengan Desa Kerala Center. Ini pagi data sendiri. Nah, ke depan kita berharap HBP punya apa namanya bergaining
politik dengan para pengelola zakat ini adalah dengan bahasa itu seperdelapan dan seperempat itu bagaimana cara mengungkap. Tapi misalkan dipercaya HMP ini sebagai satu-satunya lembaga yang menangani para pengelola, maka dana itu tidak boleh diberikan secara langsung oleh BAS dan RAS kepada para pengelola kecuali mereka harus melalui HMP. Itu menurut saya itu lebih transparan dan lebih bertanggung jawab. Tapi kebijakan untuk menetapkan apakah seperdelapan itu tidak serta-merta karena setiap daerah itu lapangannya beda-beda. Di Batam banyak dikasih sedikit, tapi seperdelapan dari zakat itu akan diberikan kepada mereka. Jadi tergantung kebutuhannya. Karena itu kita perlu duduk bareng dengan pemasakan BAS dan RAS. Jika diperlukan Pak Haji Supri mungkin menerbitkan satu panduan fatwa yang memuat pendapat para ulama tentang bagaimana dana zakat untuk malam ini digunakan sehingga kita tidak bertengkar. Kasihan HBV yang setiap hari ini kalau para malam ini keluhannya bukan kebanyakan ya, bukan karena saya belum pandai ngaji Ustaz, bacaan suara saya belum, bukan itu yang kebanyakan itu. Pak, sekolah kami belum dibayar. Kami pergi orang pindah agama. Itu menurut kita pemindah ideologi. Tapi secara praktik, sebenarnya mereka itu sudah memutus mata rantainya dengan masa lalunya. Pindah ke satu agama berarti dia memasuki satu entitas baru, komunitas baru, keluarganya tinggal, harta bendanya tinggal, ada yang semua baju di badan. Masuk kalau entitas Islam ini maka perlu perhatian yang lebih serius dari umat Islam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita seperdelapan dari dana umat Islam itu zakat mesti diberikan kepada orang. Di ujung ayat Allah menyatakan faridatan minallah. Itulah kewajiban yang ditetapkan Allah. Tidak kita hindarkan berarti kita melanggar kewajiban kepada Allah. Serius. Kalau malam tak ada organisasi yang membinanya tak masalah. Pas-pas dengan las kejamatan, kita tak masalah. Tapi ini ada HBMP, ada di Kepri dan ada di Batam. Kalau sampai HBMP tidak berbicara dengan pas dan las, maka ini dan umat mesti kita bertanggungjawabkan. Khususnya untuk para bapak. Saya kira itu barangkali. Terakhir saya mengucapkan selamat bermusyawarah. Semoga berhasil menghasilkan keputusan-keputusan strategis untuk peningkatan kualitas para mu'alaf ke depan. Kita berharap mu'alaf di Batam ini jangan lama-lama jadi mu'alaf. Kalau bisa 2 bulan benar, sudah benar. Tidak jadi mu'alaf lagi. Kalau tidak mu'alaf namanya apa coba? Kalah. Ya, padahal mu'alaf itu artinya seorang akhir balik yang sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Ini orang kafir juga disebut bukanlah. Orang yang sudah dibebani hukum untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kalau orang Islam yang menjalankan ajaran Islam itu namanya muhallab. Jadi muhallab itu ada yang menjalankan Islam, ada yang tidak. Kalau sudah menjalankan Islam, namanya muhallab. Saya kira demikian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.